Imam Hasan Al-Basri itu di antara yang terkenal dari beliau adalah kritis terhadap pimpinan. Beliau mengalami seorang khalifah yang dianggap agak zalim namanya Hajjaj. Jadi beliau, semua ulama yang lain takut kalau beliau enggak. Sampai satu ketika beliau pernah dipanggil khusus oleh Hajjaj, rencananya sama Hajjaj mau dieksekusi. Tapi bismillah beliau berdoa, minta lindungannya Allah, datang ke tempatnya Hajjaj. Semua orang sudah takut dieksekusi ini mesti. Tapi begitu ketemu Hasan Al-Basri, enggak bisa orang marah. Enggak bisa orang berpikiran jelek. Begitu ketemu ya langsung salaman, cium tangan, malah Hajjaj belajar banyak hal. Meskipun Imam Hasan Al-Basri ini juga kritis padanya. Oke, suatu ketika ada seorang gubernur namanya Ibnu Hubairah. Ini gubernur Irak zamannya Yazid bin Abdul Malik. Jadi dia ini mengeluh pada Imam Hasan Al-Basri. Dia bilang, Allah telah memberiku kekuasaan dari Yazid. Kita kan harus taat, wong dia khalifah. Namun kadang-kadang yang dia perintahkan tidak cocok dengan kebenaran. Wahai Abu Sa'id Hasan Al-Basri tadi, kira-kira kalau nasihatmu gimana? Imam Hasan Al-Basri bilang, wahai Ibnu Hubairah, takutlah kepada Allah ketika engkau taat pada Yazid, dan jangan takut pada Yazid ketika engkau taat pada Allah. Ketahuilah Allah akan membelamu dari Yazid, tapi Yazid tidak akan mampu membelamu dari siksanya Allah. Jika engkau mentaati Allah, Allah akan memeliharamu dari siksaan Yazid di dunia. Akan tetapi jika engkau mentaati Yazid, ia tidak akan memeliharamu dari siksa Allah di dunia dan akhirat. Ketahuilah, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah, siapapun orangnya. Jadi untuk urusan kemaksiatan, jangan kompromi. Meskipun yang merintah pimpinan. Oh, itu nasihatnya. Tapi ada juga nasihat yang berbeda. Ini pada ponaannya. Ibnul As'as. Karena banyak, tadi saya cerita pemimpinnya Hajjaj ini banyak yang ingin berontak. Ini ada kalimat. Ini bukan kebalikannya yang tadi. Kalau tadi memang tentang kemaksiatan. Kalau ini tentang mendongkel, makar. Ingin menjatuhkan pimpinan yang dianggap zalim. Katanya Imam Hasan Al-Basri, wahai Abul Hasan, pada ponakannya ini. Demi Allah, aku sungguh berada dalam pikiran yang buruk. Aku dulu juga banyak mencaci dan mengumpat kepada para khalifah yang dianggap sesat tadi. Tapi hendaknya engkau tahu, nah ini penjelasan sisi yang lain. Pemimpin yang buruk adalah salah satu bentuk murka Allah. Jika kondisi saat ini merupakan hukuman, maka sekali-kali kalian tidak akan mampu menolak hukuman Allah tersebut dengan pedang kalian. Jadi Ibnul As'as ini anak muda, ngajak teman-temannya ingin berontak. Katanya Imam Hasan Al-Basri, aku dulu lebih kritis dibandingkan kalian. Tapi harus kamu ingat, ketika Allah memberikan kita pemimpin yang buruk, itu bisa jadi karena memang kita layak diberi pemimpin yang buruk atau hukuman dari Allah terhadap perbuatan kita sendiri. Maka tidak ada gunanya kamu lawan dengan pedang. Pertama-tama yang harus kamu lakukan apa? Berdoa, bertaubat, lepaskan diri dulu dari semua dosa. Karena kalau kamu tiba-tiba melawan dengan pedang, maka ia akan lebih tajam. Maksudnya, khalifah yang zalim itu akan mudah membasmimu sebelum engkau doa, taubat, dan melepaskan diri. Karena logikanya Imam Hasan Al-Basri, kalau ini memang hukuman dari Allah pada kita,
berarti ada kesalahan kita, ada dosa kita yang membuat Allah murka. Jalan pertama apa? Berdoa, bertobat, lepaskan diri dari semua kesalahan. Jadi jalan pertama itu, kalau ujuk-ujuk kita lawan dengan pedang, katanya Imam Hasan Al-Basri, ya, dia akan jadi lebih tajam. Dan memang nanti dalam ceritanya, pemberontakan itu tetap terjadi dan mereka semua ditumpas, habis. Yo, melawan kekhalifahan tidak gampang. Oke, nah nanti di kitabnya Ibnul Jauzi itu ada hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Hasan Al-Basri dari Abu Bakar, Rasulullah yang bersabda, Allah berfirman, ini berarti hadis qudsi, aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, raja dari segala raja, hati para raja ada di tanganku. Siapa di antara kalian taat kepadaku, maka aku jadikan raja-raja itu sebagai rahmat baginya. Siapa di antara kalian bermaksiat kepadaku, maka aku jadikan raja-raja itu azab baginya. Oleh karena itu, janganlah kalian sibuk mencaci para raja, namun bertaubatlah kalian kepadaku. Maka aku jadikan para raja itu simpati kepada kalian. Oh, ini cara berpikirnya menarik. Kalau ada yang mau mengkaji, mungkin ini sejenis etika politik dalam dunia sufi. Berhadapan dengan kekuasaan. Jadi ada logika-logika yang berbeda tadi. Tadi ada suratnya pada Umar bin Abdul Aziz, ada kritiknya pada Hajjaj, ada nasihatnya pada Ibnu Hubairah, pada ponaannya termasuk sabdanya Rasulullah ini. Jadi ada beberapa tips cara menghadapi pemimpin. Tidak selalu dengan model pemberontakan, mengangkat pedang, perang, dan lain sebagainya. Tapi kalau pada saatnya butuh pedang, ya pedang diangkat. Oke, ini etika politik zaman itu. Oke, masih banyak sebenarnya cerita. Kalau ini cerita-cerita, ini kisah waktu. Jadi suatu ketika Ali bin Abi Thalib ke Basrah, ke masjid. Masuk masjid, loh ini kok ada anak muda kok berani-beraninya ceramah. Siapa dia? Oh, begitu dilihat ternyata Hasan Basri. Terus ditanya, disapa oleh Ali bin Abi Thalib, wahai budak, ya karena itu kan awalnya beliau maulanya, pembantunya. Aku hendak bertanya padamu mengenai dua perkara. Jika engkau dapat menjawabnya dengan benar, maka engkau boleh meneruskan berbicara di depan manusia. Terus Hasan Al-Basri yang masih muda datang dengan tawaduk, tanyalah wahai Amirul Mukminin, apa dua perkara itu? Ini dites. Ceritakan padaku, katanya Ali, apa yang dapat menyelamatkan agama dan apa yang dapat merusak agama. Hasan Al-Basri menjawab, yang dapat menyelamatkan agama adalah warok dan yang dapat merusaknya adalah tomak. Oh, ini nanti kalian muhasabah sendiri ya, kenapa warok itu bisa menyelamatkan dan tomak itu merusak. Katanya Ali, terus benar engkau, teruskan bicaramu, orang semacam engkau layak berbicara di hadapan orang banyak. Jadi kalau kalian merasakan kegelisahan-kegelisahan tertentu sehubungan dengan agama, kalau banyak menurutmu hal-hal yang berhubungan dengan agama kok melahirkan kerusakan-kerusakan, jangan-jangan banyak ketamakan-ketamakan yang terlibat. Jangan-jangan di antara kita banyak yang dilanda penyakit tamak. Karena katanya Imam Hasan Al-Basri, yang merusak agama itu tamak. Ini juga ada banyak sekali kisah dan quote. Saya ambil misalnya ini dengan seorang tamunya. Ini
nasihat bagi kita untuk tidak ngomong jelek tentang orang lain. Suatu ketika tamunya bilang, "Wahai imam, aku sangat mengagumi majelismu. Akan tetapi, mengapa kok di tempat yang lain ada seorang guru yang selalu menyebutmu secara tidak pantas dan menjelek-jelekkanmu?" Hari ini kan kadang-kadang terjadi itu kan. Orang mengadukan ustadz ini, mengadukan ustadz itu, guru ini, guru itu. Nah ini dia mau wadul, apa wadul lagi bahasa Indonesia nih, mengadu pada Imam Hasan Al-Basri. Katanya Imam Hasan Al-Basri, "Tolong kamu hentikan pembicaraanmu itu, wahai tamuku. Orang yang engkau sebut tadi, aku kenal. Dia adalah juga sahabatku. Adapun yang akan kau sampaikan kepadaku tentang dia yang selalu menjelekkanku, maka jika engkau bohong, engkau harus dicambuk karena berdusta. Dan jika yang kau sampaikan itu benar, maka engkau tetap harus dicambuk karena engkau telah ghibah dan mengadu domba antara aku dan dia. Kira-kira sekarang kamu milih yang mana?" Kalau benar ya dicambuk, kalau salah ya tetap dicambuk. Berarti apa? Sudahlah, tidak usah ngomong tentang kejelekan orang lain. Hari ini kan banyak yang semacam itu. Ada lagi ini kisah unik. Kisahnya Hasan Al-Basri dengan seorang teman sufinya yang namanya Habib Al-Ajmi. Jadi satu ketika Imam Hasan Al-Basri ini mengunjungi seorang sufi besar, Habib Ajmi. Pada waktu sholat, ya karena beliau tamu, terus tuan rumah disuruh jadi imam. Tapi begitu Habib Ajmi jadi imam, pusing ini Hasan Basri. Ini sufi ngimami tajwidnya rusak, ndak karu-karuan. Panjang pendeknya kacau, gatel telinganya, enggak kusuk sholatnya, akhirnya mufarokoh. Ah kalau caranya gini kacau ini, enggak kusuk sholatku, sholat sendiri aja deh, misah dari imamnya. Habib Ajmi ya enggak apa-apa. Tapi malamnya Imam Hasan Basri bermimpi, dapat peringatan langsung. "Hasan, jika saja engkau berdiri di belakang Habib Ajmi dan menunaikan sholatmu, niscaya kamu akan memperoleh keridhaanku dan sholatmu akan memberi manfaat yang jauh lebih besar dari seluruh sholat dalam hidupmu. Kamu mencoba mencari kesalahan dalam bacaan sholatnya, tapi kamu tidak melihat keikhlasan, kemurnian, dan kesucian hatinya. Ketahuilah, aku lebih menyukai hati yang tulus daripada tajwid yang sempurna." Ya, jadi dunia sufi logikanya selalu semacam ini. Kita kan yang sering terjebak formalitas-formalitas. Jadi, padahal kita tidak tahu keutamaan itu ada di mana. Ampunan Allah itu ada di mulutnya siapa? Keridhaan Allah itu datangnya dari perilakumu yang mana? Jadi, jangan merendahkan orang, menyepelekan orang, menjelek-jelekkan orang, dan lain sebagainya. Jadi ini pelajaran dari kisahnya bersama Habib Ajmi. Oke, kita kan juga punya Habib sekarang banyak. Terus, yang sufi juga kan banyak. Kalau ini kisah tentang seorang pemabuk. Suatu ketika, waktu Imam Hasan Al-Basri jalan-jalan, tiba-tiba lihat orang mabuk masuk dalam lumpur. Terus diingatkan oleh Imam Hasan Al-Basri, "Hati-hati toh kalau jalan, jangan sampai tenggelam." Nah, cuma saya tidak tahu pemabuknya ini kemasukan apa. Jawabannya, "Wahai Tuan Hasan, jika aku tenggelam, aku sendiri yang hilang. Tapi apabila diri Tuan yang tenggelam, maka semua pangkat dan jabatan Tuhan akan ikut tenggelam." Ini sindiran pada Hasan Al-Basri
Jangan tertipu oleh pangkat, jabatan, dan semua topengmu. Dia hanya akan memberatkan hidupmu. Kamu bawa kemana-mana, kamu lebih sumpek lagi. Kalau hanya aku yang tenggelam, selesai. Siapa yang kenal aku, siapakah aku, mungkin tidak muncul juga di berita, wong aku tidak penting. Yang hilang hanya seorang pemabuk. Tapi kalau Imam Hasan Al-Basri yang tewas tenggelam, ada yang kehilangan guru, ada yang kehilangan mursyid, ada yang kehilangan sahabat, dunia Islam kehilangan, banyak sekali yang kehilangan. Kenapa? Jabatannya banyak, gelarnya banyak, posisinya banyak. Jadi hal-hal duniawi masih banyak yang nempel. Oh, ini diantara peringatan pada Imam Hasan Al-Basri. Siapa mengira kalau ini kalimat ini muncul dari seorang pemabuk. Mungkin yang mabuk juga tidak sadar ngomong apa. Atau memang mulutnya dipinjam oleh Allah untuk mengingatkan Hasan Al-Basri. Makanya saya bilang tadi kita tidak tahu hikmah itu muncul dari mulut yang mana. Terus, kalau ini mirip kisahnya waktu kita bahas Laila Majnun. Jadi satu ketika ada perempuan muda yang nyebrang jalan sambil dia ngeruneng, mengeluh tentang suaminya. Pokoknya mungkin sedang gegeran sama suaminya. Oleh Hasan Al-Basri diingatkan, karena perempuan ini tidak pakai tutup kepala. Kalau hari ini mungkin tidak pakai jilbab lah. Terus perempuan itu jawab, cinta kepada suami membuatku tak sadar akan lingkungan sekelilingku. Jika Tuhan tidak memberitahuku, aku tidak tahu kalau aku belum memakai tutup kepala. Saking sibuknya mikir suami, aku sampai lupa masih belum pakai tutup kepala. Oke, kritiknya aku terima. Namun heranku Tuhan, katanya Tuhan itu pecinta Allah. Tapi Tuhan masih saja sadar dan sibuk dengan apa yang melintas di depan Tuhan. Cinta Allah seperti apa yang Tuhan miliki? Oh itu, ini yang nyindir malah yang keliru. Nah, ya kan? Jadi, wong aku saja sibuk mikir suamiku, mungkin suaminya gak pulang-pulang atau apa. Sampai aku lupa belum pakai jilbab. Harusnya Tuhan yang cinta sama Allah sibuk luar biasa sama Allah. Ternyata ada perempuan lewat gak jilbaban aja. Sampean sudah sibuk juga. Cinta macam apa itu kan sindirannya begitu. Ya itu nasihat juga buat kita semua. Melihatnya ke dalam. Inilah muhasabah dari seorang Hasan Al-Basri. Ini puisi ini sangat terkenal. Anak Adam, dirimu diriku, dirimu hanya satu. Kalau dia selamat, selamatlah engkau. Kalau dia binasa, binasalah engkau. Ini mau menegaskan pada kita, kalian hidup ini hanya sekali dan sekarang saja. Diri juga kamu punya satu, tidak bisa diganti. Kalau dirimu yang satu itu celaka, ya sudah selesai ceritamu dalam celaka. Kalau dirimu yang satu itu bahagia, ya engkau akan bahagia dan selamat. Jangan coba-coba lagi, nunggu apa lagi? Seriuslah segera mendekat ke Allah. Karena kalau dia binasa, penyesalanmu tidak akan ada akhirnya. Dan orang yang telah selamat tak dapat menolongmu. Mungkin kamu mengharapkan tokoh siapa, mungkin kamu mengharapkan orang yang mana yang bisa menyelamatkanmu, yang menurutmu dia selamat. Tapi seandainya dia selamat pun dia tidak bisa membuatmu selamat. Kalau tidak engkau sendiri yang membuat dirimu selamat. Tiap-tiap nikmat yang bukan surga adalah hina. Dan tiap-tiap bencana yang bukan neraka itu mudah. Jangan mengeluh oleh kesulitan. Selama itu bukan neraka, tidak masalah. Dan jangan tertipu oleh nikmat selain surga. Karena selain itu nikmatnya sementara dan hina.
Jadi terus berjalan, jangan tertipu oleh bencana atau kenikmatan. Kenapa? Hidupmu hanya sekali, dirimu hanya satu, tidak bisa diulang. Kalau kamu tidak lulus ujian, bisa diulang tahun depan, bisa remedi semester pendek. Tapi kalau hidupmu di dunia ini tidak bisa. 90% tangisannya penduduk neraka adalah harapannya untuk kembali lagi ke dunia meskipun hanya satu hari saja. Tapi sudah tidak bisa. Maka semua nikmat selain surga levelnya masih hina. Dan semua bencana selain neraka itu masih mudah. Maka tetaplah khauf, tetaplah roja pada Allah. Oke. Nah, makanya kenapa judulnya muhasabah, katanya Imam Hasan Al-Basri, seseorang tidak akan mendapatkan predikat ketakwaan sampai dia melakukan muhasabah kepada dirinya sendiri lebih ketat dibandingkan teman yang bermuhasabah terhadap temannya. Jangan menilai orang lain, yang pertama nilailah dirimu sendiri. Hasibu anfusakum qabla antuhasabu. Nilai dirimu sebelum menilai orang lain. Hari ini kan kita lebih banyak sibuk menilai orang lain, postingannya orang lain, komentarnya orang lain. Nah, ayo nilai diri sendiri. Komentator terhebat kemungkinan adanya dari Indonesia. Jadi kalau sepak bola itu kita bolak-balik kalah, sekarang ganti aja kompetisi komentator sepak bola. Oh, kemungkinan kita juara. Ya, Twitter, Facebook, Instagram itu kan mungkin Indonesia itu paling ramai. Jadi kalian paling suka ngomentari orang lain. Oke. Kalau ngomentari diri sendiri mungkin ya enggak terlalu laku. Kadang-kadang ngomentari diri sendiri biar dikomentari orang lain. Itu juga enggak masuk hitungan. Oke. Yang kedua, seorang hamba akan berada dalam kebaikan selama dia mampu menasehati dirinya sendiri dan selalu menghisab dirinya sendiri. Sebelum engkau dihisab, hisablah dirimu. Kalian akan tetap akan mudah jadi orang baik kalau kalian punya kekuatan untuk menasehati dirimu sendiri. Kalau kalian tidak bisa nuntun dirimu sendiri, kemungkinan agak sulit kalian untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan karena kalian tergantung pada orang lain. Di antara tanda-tanda Allah berpaling dari seseorang ialah Allah menjadikan kesibukannya pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Nanti di antara bahan muhasabah kita, ayo dicek. Kalian kan merasa sibuk, waktumu terbatas untuk banyak hal, disuruh bikin tugas apa itu kan rasanya, kalau tidak mepet ya tidak jalan. Terus kamu itu sibuk apa? Coba dicek. Apakah kesibukanmu itu ada manfaatnya untuk dirimu? Kalau Imam Hasan Al-Basri berarti untuk kehidupan akhiratmu atau tidak? Kalau tidak, mungkin memang oleh Allah kamu dikondisikan begitu. Mungkin Allah sudah berpaling darimu. Kesibukanmu tidak ada maknanya sama sekali, tidak ada manfaatnya. Dibikin begitu biar kamu jauh oleh Allah. Jadi hakikatnya yang menjauh engkau sendiri. Oke. Jadi ini quote-quote dari Hasan Basri. Yang terakhir, barang siapa, kalau ini hari ini banyak, mencela dirinya sendiri di hadapan banyak orang, sesungguhnya sebenarnya dia sedang memuji dirinya. Dan hal itu adalah satu tanda dari riya. Sekarang kan banyak, kadang-kadang saya juga begitu, alah apa sih saya ini, aku itu ilmuku terbatas, aku itu ini, koyok-koyok merendahkan diri tapi gak kerasa sebenarnya ini roto pamer, ingin menunjukkan ini loh aku sudah sadar,
kamu mengkafir-kafirkan orang. Aku ini sudah kafir, mau apa kamu? Oh, itu kan kayak-kayak wis menunjukkan ini kayak-kayak sadar, tapi sebenarnya ada pamernya. Katanya Imam Hasan Al-Basri, loh ini bukan saya, yang semacam itu sebenarnya jenisnya riya. Yang benar gimana Pak? Terus apa ngomong bahwa aku itu pinter gitu? Ya enggak, ya podo salah. Enggak usah menilai dirimu dan dipamer-pamerkanlah. Kamu muhasabah untuk dirimu, untuk meningkatkan kualitas hidupmu. Kalau enggak sangat penting, enggak usah cerita ke orang lain. Ya, kalau tahajud sih saya belum bisa, ya gimana lagi? Itu koyok-koyok merendahkan diri, padahal itu untuk menunjukkan bahwa kamu itu sebenarnya sudah sadar. Jadi hati-hati dengan klaim-klaim, katanya Hasan Al-Basri, sesungguhnya itu dia sedang memuji dirinya sendiri. Itu sejenis riak juga. Apalagi sombong. Itu riak dobel. Di teori yang lain kan, yang sombong itu malah bukan riak, tapi musyrik. Kenapa? Karena orang sombong itu orang merasa besar, merasa tinggi, merasa lebih. Ini kayak orang syirik, menyekutukan Allah, dia tidak sadar bahwa segala daya, segala kekuatan, segala ketinggian itu sumbernya dari Allah, bukan dari dirinya. Berarti dia sedang menduakan Allah. Jadi sombong itu sering disebut syirik kecil. Jadi kalau kamu ngomong membesar-besarkan dirimu itu sombong, dan itu bukan riya tapi syirik kecil, musyrik. Mengecil-ngecilkan dirimu biar orang lain menganggap kamu besar, itu baru riya. Sama kayak saya kapan itu pernah mencontohkan, kadang-kadang kita mau sholat tahajud tapi banyak teman, gak jadi nanti dianggap anak soleh, kapan-kapan aja. Itu sebenarnya juga ibadahmu masih karena manusia, tidak karena Allah. Itu bisa masuk kategori riya ini, gara-gara ada manusia kamu mau sedekah, enggak jadi, nanti dianggap pamer, enggak usah lah. Tulis saja hamba Allah. Masih manusia yang jadi pertimbangan. Emangnya misalnya ditulis namamu, orang kenal siapa kamu? Kan enggak juga. Mungkin kamu aja yang kegeeran. Jadi biasa sajalah. Wong kamu enggak ingin pamer bahwa orang mengenali, ya enggak apa-apa. Wong kamu memang ingin tahajud, ada banyak teman, ya tahajud saja. Bahwa nanti kamu diledek, wah anak soleh nih, ya biar aja. Wong bukan karena mereka kamu sholatnya. Tapi kita sering terjebak di sini. Di antara riya dan musyrik tadi. Oke, terakhir. Wahai manusia, sesungguhnya aku tengah menasihati kalian. Namun bukan berarti aku orang yang terbaik di antara kalian. Bukan pula orang yang paling soleh di antara kalian. Andai kata seorang muslim tidak memberi nasihat kepada saudaranya, kecuali setelah dirinya sempurna, niscaya tidak akan ada pemberi nasihat. Jadi ini ucapannya Imam Hasan Al-Basri juga saya ucapkan juga. Kamu jangan nganggap saya yang terbaik. Jangan nganggap wis soleh. Saya ngomong kayak gini bukan berarti Pak Faiz sudah melaksanakan yang di depan semua bel prek. Enggak juga. Kita sama-sama belajar ya, sama-sama latihan. Jadi ya siapa tahu dari sekian banyak berbusa-busa saya ngomong sejak awal, ada sedikit yang bisa meningkatkan kualitas hidup kita dalam rangka ilaihi roji'un. Tidak berarti yang ngomong lebih baik daripada yang diomongi. Jadi karena memang kita hidup bersama ini kan bedanya di beda fungsi main kita. Saya mainnya kebetulan hari ini di depan, jadi yang ngomong kalian yang mendengarkan. Tapi urusan siapa menasehati apa itu sebenarnya nasihat untuk kita semua. Tidak dari saya untuk kalian, tapi untuk kita semua. Makanya kalimat terakhir dari Imam Hasan Al-Basri itu ya memang tidak ada yang sempurna. Kalau nunggu sempurna dulu baru orang ngomong, tidak ada ustadz-ustadz, tidak ada guru-guru. Karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin saya ahli di sini, kalian ahli di yang lain. Nanti ketika temanya ganti, mungkin kalian yang harus maju, saya yang mendengarkan.
Itulah hakikat kehidupan manusia. Oke, saya kira itu. Imam Hasan Al-Basri sebenarnya masih panjang, cuma saya merasa ngomong sebentar ini aja kan rasanya sudah berat sekali. Kamu sejak awal diantemi terus dengan mulai harus menjauh dari dunia, harus suhud, harus khauf, harus rojak. Wah, kamu puyeng terus ini. Rasanya kok masih jauh ya Pak dari situ. Tapi ya sedikit-sedikit kalau bisa kita mulai menuju ke sana. Orang berjalan atau kalau bahasa sufinya salik itu ya memang setahap demi setahap dari makom ke makom. Yang penting pastikan saja jalanmu sudah benar. Dari situlah nanti selangkah demi selangkah kita semakin dekat dengan Allah, menuju ilaihi roji'un yang sejati.